percuma saja kan jika aku jelaskan. Kau akan selalu salah paham, dan itu akan membuatku semakin... Sudahlah, itu gak penting. Kenapa kamu jadi deg-degan? Sekarang lepaskan tanganmu. Minggir, aku mau duduk. Aduh, aku masih deg-degan. Ada apa sih? Sebenarnya, apa maksudmu? Apa tujuanmu? Kenapa kau selalu ada di saat aku dalam bahaya? Kenapa kau selalu menyelamatkanku di saat aku membutuhkan pertolongan? Aku tidak ingin selalu berutang kepadamu, karena aku pernah merasa ketakutan. Di saat aku selalu dibantu oleh seseorang, ternyata dia punya maksud yang tidak baik kepadaku. Ternyata orang itu adalah memanfaatkan situasiku. Aku tidak akan pernah memuji diriku sendiri. Aku tidak akan pernah membanggakan apa yang telah kulakukan kepada orang yang baru kukenal. Sekarang, kau pikir saja, kenapa aku selalu ada di saat kau membutuhkan? Apakah menurutmu tampangku ini adalah tampang penjahat? Aku hanya ingin kau menilainya sendiri. Bagaimana pendapatmu dengan apa yang telah kulakukan? Aku tidak akan pernah meminta imbalan yang lain selain yang semalam. Dan itu kulakukan karena aku sangat membutuhkannya. Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga. Semalam, dia menghisap darahku karena sudah mendesak. Di dalam keadaan bahaya, aku tidak bisa juga menyalahkannya. Ya, untuk sekarang, aku sedikit mengerti. Aku adalah orang yang baik. Aku sudah menyelamatkanku berkali-kali. Kedepannya, aku tidak usah tercampur lagi dengan urusanku. Aku bisa kok menjaga diriku sendiri. Jadi, kau jangan menganggap kalau aku akan bergantung hidup denganmu. Sebaiknya sekarang kau pulanglah. Pergi dan tinggalkan rumahku. Aku tidak ingin orang-orang di sini melihat kau keluar dari rumahku sepagi ini. Kau harus bisa bersembunyi. Jangan sampai ada yang melihatmu keluar dari rumahku. Karena aku tidak ingin mereka salah paham. Mereka mengira aku telah menyembunyikan seorang pemuda di rumahku. Tapi aku tidak bisa menghilang lagi seperti semalam. Karena energiku belum sempurna. Tapi kau tenang saja. Aku yakin tidak akan ada satupun orang yang melihatku keluar dari rumahmu. Angel? Apa kau sudah bangun? Angel? Permisi? Angel? Angel? Sepertinya putri kita belum bangun. Apa jangan-jangan dia sakit? Kalau menurut ibu sih, gak mungkin kalau putri kita sakit. Barangkali dia kelelahan. Ayah tahu kan, putri kita bekerja keras. Selain sekolah, dia juga bekerja di kafenya Jill. Mungkin dia tidur karena kelelahan. Sekarang kita tunggu saja. Sambil kita menikmati pemandangan indahnya kota ini. Sudah lama ya kita tidak kesini. Pantas saja Angel tidak mau ikut dengan kita, karena di kota ini udaranya begitu sejuk. Aduh, gawat! Itu siapa? Apa jangan-jangan kerabatmu datang mengunjungimu? Kau tidak boleh keluar di sana. Sekarang kau harus bersembunyi. Aku tidak boleh ketahuan kalau telah menyembunyikan seseorang di rumahku. Sekarang kau ikut denganku. Kau mau bawa aku kemana? Kenapa kau menarik tanganku? Jangan-jangan kau mau masukin aku ke dalam mesin cuci ya? Sekarang kau diam saja. Kau ikuti saja perintahku. Jangan berisik. Sekarang kau menyerah saja. Hmm,
sepertinya kau modus ya. Kau mau balas dendam. Balas dendam apanya? Kau mau memperlakukanku seperti yang kulakukan semalam kan? Ih, GR. Emang dasar ya. Udah, kau tak usah berpikiran seperti itu. Aku tidak senekat kamu ya. Sekarang, kau diam saja. Aku tidak ingin kau bergerak kemana-mana. Sekarang, aku ingin kau tetap diam di sini. Jangan keluar dan jangan pergi kemana-mana sebelum kamu yang datang itu pergi. Karena sebentar lagi, aku akan pergi keluar menemui mereka. Aku tidak tahu siapa yang datang. Entah itu pamanku atau orang tuaku. Kenapa sih? Ketika aku menatap wajahnya, aku menjadi terpaku seperti ini. Jangan-jangan aku... Iya, jangan-jangan kau mulai menyukaiku. Aku mendengar kok apa yang kau katakan. Kalau kau ingin bicara, bicara saja langsung. Gak usah menggerutu seperti itu. Kau gak usah GR. Emang dasar ya, kau suka menguping. Harusnya kau tidak bisa mendengar apa yang kau katakan di dalam hatiku. Ayah rasa Angel pasti bahagia melihat kita sudah bisa berkumpul lagi dengannya. Dan sekarang, kita bukanlah orang tuanya yang dulu, yang hidup dalam kemiskinan. Semua yang menjadi hak milik kita telah kembali ke tangan kita. Sekarang, kita bisa mewujudkan impian putri kita. Apapun yang dia inginkan, bisa kita wujudkan. Karena sekarang kita sudah memiliki apapun yang dia inginkan. Iya, kau benar ayah. Angel pasti akan senang mendengar ini. Semoga setelah mendengar kabar baik dari kita, Angel mau tinggal bersama kita. Lagian rumah yang telah kita beli akan lebih nyaman jika ditempati Angel dibandingkan rumah ini. Ayah memang benar. Angel memang harus tinggal bersama kita. Tidak mungkin kan seorang gadis tinggal sendirian di rumah seperti ini, dekat kafe lagi. Yang ibu khawatirkan, Angel nantinya bisa salah bergaul. Jadi itu makanya lebih baik Angel tinggal bersama kita. Kita bisa mengawasinya secara langsung. Sekarang kau tak perlu mengelak lagi. Kalau begitu, aku ingin membisikkan sesuatu ke telingamu. Kau harus mendengarnya dan memberikan jawabannya kepadaku. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kau katakan? Aku mendengar isi hatimu, dan aku telah mengetahui bagaimana perasaanmu. Aku ingin mengajakmu untuk berkencan besok malam. Apakah kau bersedia? Ih, permintaanmu sangat konyol. Aku mau ke depan dulu. Kau diam saja di sini. Kau jangan pergi kemana-mana. Ih, kenapa sih kamu menarik tanganku lagi? Jika kau datang, berarti aku memiliki harapan untuk bisa menjalin hubungan yang baik denganmu. Jika tidak, berarti sebaliknya. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Ayah? Ibu? Sejak kapan kalian ada di sini? Angel, putri ayah. Maafkan aku, terlambat membukakan pintu untuk kalian. Ayah, ibu, maklum putrimu ketiduran. Soalnya semalam aku habis bekerja. Paginya aku merasa sangat lelah. Oh ya, kenapa ayah dan ibu tiba-tiba datang ke sini? Dan kenapa? Kau terlihat sangat terkejut, sayang. Ayah dan ibumu sangat merindukanmu, itu makanya kami datang ke sini. Kami ke sini membawa kabar bahagia. Sekarang ayah dan ibu bukanlah buruh pabrik lagi. Semua yang menjadi hak kita telah kembali, nak. Ibu dan ayah bukanlah orang yang seperti dulu lagi. Kehidupan kita sudah berubah, nak. Sialan.
kenapa kekuatanku belum kembali juga? Sepertinya aku masih membutuhkan sedikit darahnya. Ya sudahlah. Sebaiknya aku bersembunyi saja di sini. Hanya ini satu-satunya tempat yang lebih aman untuk aku bersembunyi. Semoga saja mereka tidak melihatku ada di sini. Jadi begitu ceritanya, yang kita miliki telah dirampas oleh keluarganya Milan, dan ayah serta ibu menjadi budak di perusahaannya. Kami menjadi buruh pabrik yang sangat sengsara. Tapi sekarang semuanya telah berbalik. Hak kita telah kembali, nak. Apa yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Itu semua berkat perjuangan ayah dan ibu. Yang menjadi hak kita telah kembali. Sekarang kita sudah memiliki segalanya. Apapun yang kau inginkan, kami akan penuhi. Nah, tujuan ibu datang ke sini. Ibu ingin mengajakmu pindah. Tinggallah bersama kami. Ibu ingin kau berkumpul dengan ayah dan ibu. Merasakan hidup bahagia di rumah baru kita. Ayah sudah membeli sebuah rumah di dekat sekolahmu. Dan jika kau tinggal di sana, kau akan gampang untuk pergi ke sekolahmu. Kau mau ya tinggal bersama kami? Ayah yakin. Angel pasti tidak akan menolak. Kau pasti merindukan kami, kan? Sebaiknya kau tinggal bersama kami. Kami akan menjagamu. Apapun yang kau minta, akan kami penuhi. Kami akan memberikan fasilitas yang sangat lengkap untukmu, Angel. Agar kau bisa menempuh pendidikan dengan baik. Dan setelah itu, apapun yang kau cita-citakan, akan ayah usahakan. Mendengar cerita dari ayah dan ibu, aku sangat senang. Aku sangat bahagia. Sekarang, ayah dan ibu tidak perlu hidup susah lagi. Apa yang menjadi hak kita telah kembali. Tapi, aku ingin hidup lebih mandiri, ayah, ibu. Bukannya aku tidak menghargai kalian. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Selagi aku bisa menjalaninya sendiri, aku tidak ingin membebani kalian. Sekarang, nikmatilah hidup ayah dan ibu di rumah baru itu. Sesekali aku akan datang kok ke sana. Lagian, aku kan selalu merindukan ibu dan ayah. Kalian tenang saja. Tak kusangka, ternyata putriku sudah dewasa. Ayah sangat bangga denganmu, nak. Iyalah, aku kan putri ibu dan ayah. Jadi, aku akan menjadi putri yang terbaik untuk kalian. Seperti ayah dan ibu yang sudah menjadi orang tuaku yang sangat sempurna. Yang membesarkanku dengan segala perjuangan. Oh iya, ayah lupa. Rumah yang kau tempati ini bukanlah milik keluarga Milan lagi. Rumah ini telah menjadi milik kita. Jadi, kau bisa tinggal di rumah ini semaumu. Tapi asalkan kau tahu, kau tidak boleh melupakan ayah dan ibu ya. Kau harus sering main ke rumah ayah dan ibu. Lagian rumah kita juga dekat kok. Nah, sekarang ibu penasaran nih. Ibu pengen lihat-lihat rumah ini. Jika kau tidak keberatan, boleh ya ibu melihat kamarmu? Apa? Ibu ingin melihat kamarku dan melihat isi rumah ini. Jangan sampai ibu melihat ada Glenn di rumahku. Gawat ini. Bisa-bisa. Nah, kau kenapa gugup? Jadi perang dunia pertama. Kenapa? Nih. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya terharu saja melihat keberhasilan kalian. Sekarang aku bisa menikmati hidup yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Yaudah, kalau begitu aku akan menemani ibu untuk melihat-lihat rumah ini. Iya, nak. Ibu ingin melihat rumah ini. Apakah rumah ini benar-benar layak untuk kau tempati? Jika kekurangan sesuatu, kami akan melengkapinya. Wah, gawat. Ternyata ibunya Angel akan masuk ke kamar ini. Semoga saja aku tidak ketahuan bersembunyi di kamarnya. Jika aku ketahuan, bisa-bisa Angel akan marah besar kepada. Ternyata fasilitas di rumah ini lumayan cukup ya.
buat kamu yang hanya tinggal seorang diri. Yah, bagus juga lah rumahnya. Jadi ini kamar kamu? Iya, Bu. Wah, kamarnya lumayan luas. Ibu suka dengan kamar yang seperti ini. Dekorasinya nggak ribet. Wah, ibu mencium ada parfum. Tapi ini parfumnya bukan parfum perempuan. Jangan-jangan ibu mencium bau parfumnya, Claire. Aduh, habis aku. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu kan dari ibu, nak? Ini sepertinya bukan parfum perempuan. Ini seperti parfum pria. Apa seseorang telah datang ke rumahmu? Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Jelaskan sama ibu. Oh, itu bukan parfum siapa-siapa, ibu. Jadi aku tadi malam dapetin sebotol parfum di pinggir jalan. Terus aku cuma nyobain baunya. Ya, aku semprotin deh ke gorden di sana. Jadi ya baunya menyebar kemana-mana deh. Ya gitu ceritanya, Bu. Aku gak dekat sama siapa-siapa kok. Aku juga gak punya pacar atau siapa. Lagian yang datang ke rumah ini baru ibu sama ayah, gak ada yang lain. Jadi aku harap ibu percaya ya. Aku gak ada nyembunyiin apa-apa. Kamu gak bohong kan sama ibu, nak? Enggak lah, Bu. Aku selalu berkata jujur kepada ibu. Oh ya, ibu, aku ingin mengajak ibu ke suatu tempat. Lagi pula aku belum sarapan nih, aku lapar, ibu. Iya, ibu percaya dengan perkataanmu. Mana mungkinlah anak ibu membawa seseorang ke rumahnya tanpa seizin ibu dan ayah. Sekarang gimana kalau ibu masakin kamu? Ibu gak usah masak, soalnya di rumahku gak ada bahan. Sekarang kita sarapan saja di kafenya Kak Jill. Ibu ingat kan Kak Jill? Orang yang selalu membantuku. Di kafenya ada banyak menu untuk sarapan. Ibu pasti menyukainya. Aku kangen banget nih mengulang masa kecilku dulu. Sarapan di sebuah kafe bersama ayah dan ibu. Ibu mau ya? Wah, saya selalu ingat ya momen-momen itu. Ya sudah, kalau begitu ibu dan ayah akan menunggumu di kafe itu. Nanti kau susul kami ya. Oke, ibu, sekarang ibu dan ayah langsung saja ke kafe Kak Jill. Soalnya aku mau mandi dulu. Ayah, aku belum sarapan nih. Jadi aku pengen sarapan di kafe Kak Jill. Tempatnya ada di bawah. Oh iya, tentu saja ayah juga belum sarapan. Ya sudah, kalau begitu ayah tungguin kamu di sini ya. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Kita sarapan sebanyak-banyaknya di kafe Jill. Oh, ayah dan ibu tidak usah menungguku di sini. Sekarang kalian duluan saja ke kafe. Sambil menungguku mandi, ayah dan ibu bisa mengobrol dulu dengan Kak Jill. Sudah, kalau begitu aku mau siap-siap dulu ya. Oke, putri ayah. Kalau begitu ayah dan ibu duluan ke sana ya. Kamu jangan mandi lama-lama ya. Nanti ayah kelamaan loh nungguin kamu di kafe. Gak enak kan sama si Jill, kita kelamaan di sana. Akhirnya. Yes, misiku berhasil. Oh ya, gimana ya sama Glenn? Tapi dia kemana ya? Kok dia gak kelihatan sama sekali? Apa jangan-jangan kekuatannya sudah pulih dan dia bisa menghilang? Sebaiknya aku periksa dulu kamar dan kamar mandi. Kelihatannya dia tidak ada di kamarku. Apa jangan-jangan dia masih di kamar mandi? Nanti dia bisa kedinginan lagi lamaan di sana. Sebaiknya gak usah deh. Ngapain aku pikirin dia? Kalau dia udah pergi mah, berarti aku sudah bisa mandi. Setelah itu aku dandan deh. Ketemu sama ayah dan ibu di kafe Kak Jill. Syukur deh dia sudah pergi. Keadaan sudah aman. Untung saja dia tidak ketahuan. Tuh kan, ternyata diam-diam dia perhatian juga ya sama aku. Sebaiknya aku ngagetin dia.
Gak ada salahnya juga kan jika aku balas perbuatannya tadi pagi. Lihat saja Angel, kau pasti kaget. Ternyata dia masih ada di sini. Apa dia mendengar perkataanku? Iya, aku mendengar perkataanmu. Kenapa? Ih, bisa gak kalau kamu gak mendengar apa yang kukatakan? Tuh kan, kau marah-marah lagi. Jangan emosi lah. Semakin kau emosi, kau semakin cantik. Kau semakin menggodaku. Gimana? Kau sangat khawatir kan denganku? Sampai-sampai kau mengatakan kalau kau takut aku bakal kedinginan di kamar mandi. Ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Jangan lupa, besok malam kita kencan ya. Ah, ngapain sih dia bahas soal kencan? Aku kan bukan siapa-siapanya dia. Menyebalkan. Ya sudah, sekarang sebaiknya aku mandi dulu. Nanti ayah dan ibu jadi kelamaan nungguin aku di kafenya Kak Jill.